kita cakap mudah ke, kita ngaji qada nak buat amal. Qada nak buat bekal akhirat. Qada nak buat amal. Qada nak buat amal tu fardu ain tu. Qada nak buat amal nak fardu ain tu. Terutama sekali fardu ain tauhid. Itu qada nak buat amal tu. Qada nak buat bekal akhirat. Sebab kalau tak ada tiga ilmu fardu ain ni, qada wa amal kan amal kita Tuhan tak terima. Nak jadi bekal akhirah macam mana? Amal kita Tuhan tak terima. Jadi kita duk cakap mudah-mudah kapung kok, kita belajar qada nak buat amal buat bekal akhirat. Ah qada nak fardu ain. Dah kita dengar sokmo, kita mengaji qada tadi, kita kena pastikan kita mengaji tu hak fardu ain. Oh, kalau kuliah masjid kita banyak, maghrib ada kuliah, subuh ada kuliah misalnya, duha ada kuliah, oh, tu tak apalah kita mengaji luah-luah-luah pun. Sebagai contoh, kalau kita duduk pondok, ha, ni contohlah. Maknanya tubuh mengajar kita apa pun kita mengaji je. Sebab apa? Sebab mengaji sehari-hari belah-belah uti, daripada pagi sampai ke tengah malam. Maknanya dalam banyak-banyak hak kita mengaji adalah fardu ainnya. Ha, tak ada masalah lah kalau kita dok fokus. Tapi kalau kita mengaji qada tadi kena fokus. Ha, ni mustahak ni, memang kena fokus. Sebab kalau kita fardu ain kita dok fokus, kita tak belajar hak fardu ain tauhid pe kota sau, kita mengekali jahil fardu ain, dosa besar. Malaikat akan catat setiap saat kepada kita selama mana kita tidak memulai belajar qada fardu ain. Itu dosa besar kerana mengakali jahil fardu ain, kerana tidak menyempurnakan ilmu yang wajib fardu ain. Wajib fardu ain ni wajib mandatori. Wajib fardu kifayah tidak mandatori. Sebab apa? Orang lain belajar dah fardu kifayah, lepas bahagian kita. Wajib tu wajib lah. Contoh gini lah, sebaik lima waktu ni. Orang ni wajib mandatori. Orang yang mukallaf tak ada helah dah. Sebaik jenazah, wajib. Wajib, tapi tak mandatori. Kita tak pergi pun tak apa. Tapi rugilah kita tak boleh pahala wajib. Sebab sebaik jenazah, pahala wajib. Tuntutannya wajib. Tapi tidak mandatori sebab fardu kifayah. Jadi kalau kita tak belajar hak qada fardu ain itu, hak wajib mandatori, kita meninggalkan kewajipan yang ijma ulama, berdosa besar kita. Kerana tak belajar, malaikat catat dosa besar setiap saat. Itu dari segi kita tidak belajar, tidak menunaikan kewajipan.